Hai guys, balik lagi di channel Sarah Subur Abadi bersama aku Evelyn. Dan hari ini kita akan membahas tentang dunia perkoyoan. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara koyo SSA sama koyo yang biasa? Nah, kalau penasaran jangan lupa dong di subscribe dulu channelnya. Baru deh kita lanjut ke videonya. Sobat SSA, seperti yang udah aku bilang nih di awal video, kalau hari ini kita akan bahas tentang koyo-koyo dari SSA. Nah, jadi SSA itu mempunyai nih beberapa koyo, yaitu ini nih. Ada 3 jenis koyo dari SSA, yaitu ada Tianhe Chuan Feng Kao, terus ada Shixiang Chuan Gu Kao, sama satu lagi ini Tianhe Ku Tong Ti Kao. Nah, pastinya ini koyo-koyo dari SSA ini sudah terdaftar di Badan POM dan pasti udah aman nih buat digunain. Terus juga ini tuh terbuat dari bahan-bahan herbal alami pastinya. Buat sobat SSA nih yang udah lihat kayak gini udah mikirnya, aduh paling ini cuma beda warna kemasan doang, terus beda nama doang, tapi khasiatnya sama aja. Aduh, enggak ya sobat SSA, ini tuh khasiatnya beda-beda, beda banget sama koyo-koyo yang biasanya. Nah makanya itu hari ini akan aku bahas nih satu persatu nih manfaatnya apa aja. Kalau gitu langsung deh, kita mulai dari yang pertama. Produk koyo pertama nih yang akan kita bahas yaitu yang hitam ini dengan namanya Tianhe Chuan Feng Kao. Nah kalau yang hitam ini tuh cocok banget nih buat yang punya masalah rematik, dimana kalau mandi kemalaman sedikit langsung badannya linu-linu, terus juga buat pekerja nih yang sering banget kena AC dan terus juga cepet banget jadi masuk angin, ini cocok banget buat kalian. Dan yang produk keduanya nih itu yang warna orange atau dengan namanya Shixiang Chuan Gu Kao. Kalau yang kedua ini nih cocok banget nih buat kalian yang suka olahraga. Sekalinya olahraga langsung ototnya sakit-sakit, linu-linu badannya, ini cocok banget buat kalian. Keunggulan lainnya nih bisa untuk mengatasi luka memar. Nah yang selanjutnya itu ada yang kemasannya warnanya putih. Nah ini dengan namanya Tianhe Ku Tong Ti Kao. Nah yang ini itu fungsinya untuk mengatasi penyakit tulang yang lebih serius nih. Misalkan kayak saraf kejepit. Nah ini bisa banget. Dari ketiga produk koyo SSA ini nih, kira-kira yang mana nih yang cocok untuk permasalahan tulang kalian? Apa yang warna hitam, atau yang orange, atau yang putih? Ayo dong di komen, di kolom komentar yang mana nih yang cocok buat kalian. Kalau untuk isinya nih, dalam satu kotak ini kalian akan mendapatkan 10 lembar koyo di dalamnya, dimana dalamnya itu ada terdapat bungkusan lagi nih seperti ini. Jadi dapat 2 bungkus seperti ini, isinya satunya 5 lembar koyo dalamnya. Dan yang plusnya lagi nih, yang membedakan koyo SSA dengan koyo yang lain ya, ukurannya dong sobat SSA. Karena ukurannya itu lebar banget, gitu ukurannya 7 x 10 cm. Seperti ini bentukannya dalamnya. Produk koyo SSA ini juga kan terbuat dari bahan herbal alami ya, jadi wanginya itu benar-benar wangi rempah-rempahan gitu, enak banget wanginya. Terus juga nih daya resapnya nih sampai 8 jam ke kulit kita. Emang sobat SSA di luaran juga banyak sih namanya koyo dengan jumlahnya isinya itu 10. Tapi emang ada yang selebar ini. Kayaknya sih saya baru nemuin yang selebar ini tuh dari produk SSA nih. Yaitu dari ketiga koyo ini. Nah jadi nih buat sobat SSA yang mau dapetin koyo ini tuh gampang banget caranya. Karena ini udah tersebar di seluruh toko obat tradisional Tiongkok di seluruh Indonesia. Terus juga buat yang malas-malas nih mau keluar, sekarang gampang banget. Bisa cari melalui online store resmi kita. Terus juga jangan lupa dong cari yang ada logo SSA-nya. Nah buat sobat SSA nih yang masih penasaran produk-produk SSA apa aja sih, terus juga manfaatnya apa aja, nah kalian nih bisa nih nonton beberapa video yang udah aku buat dan akan aku taruh linknya di description box. Terus juga yang masih penasaran, pengen tanya-tanya apa aja nih manfaatnya, boleh nggak diminum bersertaan dengan obat dokter segala macem, atau mungkin pengen konsultasi secara gratis, bisa nih melalui nomor WA di bawah ini. Oke deh sobat SSA, kayaknya udah deh review kita hari ini. Jangan lupa dong di subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian jadi penonton pertama nih dari video-video SSA. Kalau gitu, see you in next video.
Cari yang dari SSI.